Oke, set yang kedua. Nomor punggung 9 saudara Raffi. Sang setter sudah dikembangkan umpan variasi Astari. Mampu melakukan flashing dari sektor sayap sebelah kiri. Membuka skor perdana 1-0. 1-0. Avandi sudah dilancarkan ada Pipin. Tepat pergerakan yang dilakukan oleh Fajar. Belum sempat para pemblokir dari Ampibi menambah poin satu sama. Jok akan dilakukan si Tompel. Jok jok. Sana ada Zainal kali. Zainal si jago. Apa yang terjadi saudara? Nampaknya tipis di lini belakang. Nampaknya si Zainal pada malam hari ini benar-benar sudah menunjukkan taring-taringnya saudara. Mengingat satu set sudah tertinggal, sudah dilancarkan. Libiru, variasi serangan kali ini masih mampu diamankan. Mencoba mengambil bola, tanggung. Nampaknya masuk saudara di garis serang. Menambah poin, dua sama kedudukan di set yang kedua. Fajar, siap melakukan servis. Fajar, siap, sudah dikembangkan. Manis sekali saudara, variasi lagi lepas, jebol saudara, jebol. Nampaknya para pemain dari Ampibi ini sudah mulai mendekte para pemain dari HS. So, sudah kembangkan si Gidal, ada Topel. Masih mampu didik, bakal diantisipasi saudara. Nomor punggung 8 saudara Apin. Siap. Sudah dilancarkan si Apin. Oh, cepat pergerakan yang dilakukan si Noval. Menambah poin 4-3. Kedudukan set yang kedua. Zainal. Sudah dilancarkan Tompel. Variasi serangan lagi. Yang menyilang saudara. Tidak tipu. Masih mampu diamankan kali ini. Oh, bola liar dipotong saja saudara. Si Pipin berhasil menyamakan kedudukan 4-4. Pipin sudah kembangkan Azhari dari sampai. Bola long yang dilakukan oleh si Zainal menambah poin 5-4. Si Galo sudah dilakukan si Galo. Umpan tinggi lagi kali ini. Sayang bulanya tidak teka saudara, tidak teka. Racing yang dilakukan Tompel gagal. 6-4. Nampaknya sudah mulai mendominasi sementara. Tompel sudah dikembangkan kali ini dari sayap. Masih mampu diamankan. Penyelamatannya Azhari. Masih mampu didik. Umpan lagi dari mencoba mengamankan bola. Variasi umpan tinggi lagi Azhari. Tinggi saja kali ini. Apa yang terjadi? Lagi-lagi passing yang kurang sempurna. Nampaknya rally panjang sudah mulai diperagakan. Itu artinya cukup ketat perolehan poin di set yang kedua ini. 5-6. Jackson sudah dilancarkan Kajak Kalu. Umpan tinggi. Wih, masih mampu diamankan ada Tompel. Apa yang terjadi? Nampaknya juga masuk cross yang dilakukan Tompel. Nyamakan kedudukan 6-6. Raden servis akan dilakukan si Raden. Job shot tajam dan keras. Galuh variasi Azhari. Kali ini si Azhari tidak tanggung-tanggung saudara. Mengimpor Azhari tidak tanggung-tanggung. Berhasil menambah poin 7-6. So, akan dikembangkan si Nufal. Lan saja Tompel. Variasi Tompel. Nampaknya block out. Nambah poin. Menyamakan kedudukan 7-7. Set yang kedua. So, akan dilakukan si Raffi. Sang setter dari HS sudah dilancarkan Azhari. Marius Azhari. Lagi-lagi apa yang terjadi? Nampaknya juga melempar
Keluar tipis, menambah poin 8-7. Nampaknya HS sudah mulai meninggalkan lagi sang setter Kalu. Dari sayap kali ini passing yang dilancarkan tipis saja, masih mampu diamankan. Penyelamatan yang cukup taktis, umpan laki-laki kurang cepatnya, lemotnya pergerakan pemain depan dari Ampivi, menambah poin 9-7. Raffi, sudah dilancarkan Raffi. Afadu, nampaknya kerjasama yang kurang harmonis. Kita kembali 14-8. Tompel sudah dilancarkan Kalu-Kalu kali ini. Luar biasa kali ini, tidak tanggung-tanggung gedoran jarak rapat yang dilakukan Azhari. Merubah keadaan 9-14 Azhari. Servis akan dilakukan di Azhari. Lambatnya mampu melewati cover dari Ampibi. Menambah poin 15-9. Serve akan dilakukan si Fajar. Fajar fokus melakukan servis, sudah dilancarkan Azhari. Variasi lagi sudah Zainal, masih mampu dihadang oleh blok. Variasi kali ini masih mampu dihadang. Umpan tinggal Kalu, nampaknya sudah tidak terjangkau lagi oleh pemain belakang. Menipiskan ketinggalan 10-15. Hanya tertinggal 5 poin. Mudah-mudahan tetap semangat, sudah dilakukan si Kidal. Libiru win, nampaknya sudah dihadang pagar betis yang cukup rapat dan kokoh. 11-15 ketujukan set yang kedua sudah dilakukan si Libiru. Quick telat melakukan penghadangan, menambah poin 16-11. Self akan dikembangkan si Abin. Azhari Kalu gak ikut, masih mampu diamankan kali ini. Penyelamatan yang cukup taktis, luar biasa saudara, bagaikan anak panah keluar dari busurnya, menghantam lini belakang pertahanan dari HS. 12-16 sudah dikembangkan. Tompel, nampaknya apa yang terjadi, poin bertambah 13-16. Setapak demi setapak sudah mulai mengejar Zainal. Sudah dilancarkan Pipin kali ini. Pipin cukup aktif saudara, gempuran jarak rapat dari sektor sebelah kiri berhasil menjauh lagi. 17-13 Pipin. Jepsop sudah dilancarkan si Pipin. Kalu nampaknya masih mampu diambil. Dikira bola sudah mati, penonton berhasil. 18-13 Pipin. Biarkan saja Azhari, nampaknya kurang akurat. HS di set yang kedua pun juga mendominasi cukup jauh. 19-13 Pipin siap melakukan servis tipis saja. Azhari variasi dengan Kalu, nampaknya masih mampu diamankan kali ini. Kalu saudara jebol, nampaknya sudah mulai meluluh lantakan pertahanan dari HS. Itu artinya Kalu sudah mulai membuka semangat rekan-rekannya. Sudah dilancarkan Libiru, variasi serangan tipis saja, penyelamatan yang cukup tinggi. Libiru bola tanggung, umpan tinggi lagi Azhari. Laki-laki apa yang terjadi, gempuran-gempuran serangan-serangan yang dilakukan Azhari juga error. 24-14 Chef sudah kembangkan si Ledeng. Libiru hanya melakukan teror saja kali ini. Variasi penyelamatan yang cukup taktis kali ini.
masih mampu dicek, masih terhalang oleh cover depan. Apa yang terjadi saudara, berhasil dengan cekatannya, dengan tangkasnya menempatkan si kulit muda pada posisi kosong. 21-14 set yang kedua, serve akan dilakukan si Leiden. Jep-jep cukup tajam, masih diamankan. Zainal mencoba umpan lagi pantai. Lagi-lagi pancingan serangan yang tidak mampu dibendung oleh para pemain dari Amfibi. Serangan-serangan seperti ini cukup membahayakan kalau tidak segera diambil reaksi. Sudah dilancarkan variasi lagi. Hari ini tidak tanggung-tanggung Azhari, mampu menambah poin 15-22. Serve Noval. Noval job serve sudah dikembangkan. Sang center mencoba kasih back attack. Bung tanggung saudara. Itu bagi seorang HS sudah menjadi segocangan saudara. Sudah mendarah daging bola seperti itu. 23-15 sudah dilancarkan sang setter. Lari quick. Si Kidal berhasil menipiskan ketinggalan 16-23. Avandi Show sudah dilancarkan Pipin. Tipis saja, masih mampu diamankan. Tidak ada serangan, penyelamatan yang cukup taktis kali ini masih mampu diambil oleh si libero Azhari dengan tenaga full, luar biasa menambah poin 17-23. Masih ada waktu untuk mengejar 17-23. Sudah dilancarkan variasi kali ini, masih mampu didik. Sang setter mencoba nampaknya para pemain dari Amfibi benar-benar ke lapangan. 18-23. Servis akan dilakukan sang setter Avandi, masih mampu diamankan. Variasi lagi lepas, nampaknya passing diarahkan menyilang, cukup gemilang. Apa yang dilakukan si tompel-tompel set point 24-18. Sudah dilancarkan kali ini sang setter back. Masih mampu diamankan oleh pemain back di budaya. Lagi-lagi memang kerjasama yang kurang harmonis sehingga set yang kedua